Membuat martabak mie telur. Sediakan bahan yakni telur, tepung, bawang merah, bawang putih, tomat, daun bawang dan tak lupa pastinya mie instan. Berikan air pada tepung dan aduk. Tambahkan daun bawang dan telur. Aduk telur dan semua bahan, dan terakhir, tambahkan mie instan yang sudah direbus terlebih dahulu. Thank you.
dan aduk kembali. Dan inilah hasil terakhir setelah digoreng. Like, share, dan subscribe channel Rice Damkarya. Terima kasih.